Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa! Saya akan membahas sebuah topik lagi-lagi bicara soal kebiasaan, yaitu bagaimana tujuh kebiasaan biasa-biasa bisa menjadi orang yang hebat luar biasa. Baik, kita sudah biasa menjadi orang rata-rata. Padahal anda tahu nggak sukses itu semua dibangun dari kebiasaan, gagal pun juga dibangun dari kebiasaan. Masalahnya banyak orang tidak tahu bahwa kebiasaan ini bisa membangun juga bisa merusak. Maka orang sukses sangat paham kebiasaan itu sangat penting karena sukses itu bukan dibangun dalam uh, bukan dibangun dalam sekejap, tapi sukses itu dibangun dari setiap hari. Nah setiap hari itu berbicara soal kebiasaan. Nah hari ini sekurang-kurangnya saya ada rangkum tujuh kebiasaan yang bisa menjadikan Anda orang rata-rata, Anda orang biasa-biasa, bisa menjadi orang yang hebat dan luar biasa. Baik, kita pertama yang kita bahas dulu, yang pertama adalah pertama, yaitu mulai dari saat ini Anda harus refleksi diri setiap hari. Kebiasaan yang pertama. Jadi banyak orang itu tidak pernah evaluasi diri. Apakah hari ini saya ada pernah membahas yaitu di video-video saya sebelumnya, Anda itu harus setiap hari itu bicara soal awareness book. Ya, setiap hari apakah saya lebih banyak bicara kata positif atau setiap hari saya banyak bicara kata negatif. Ya, kalau Anda setiap hari ada refleksi diri, ada evaluasi diri, nih saya Anda akan menjadi orang yang lebih baik setiap harinya. Kalau hari ini saya lebih banyak kata-kata melukai orang, saya lebih banyak kata-kata yang melukai perasaan orang lain maka hari ini saya mengalami kemunduran tapi sebaliknya kalau saya hari ini lebih banyak kata-kata memuji orang lain menghargai orang lain memberikan kata-kata yang baik kepada orang lain maka saya ada banyak kemajuan setiap harinya jadi refleksi ini itu sangat penting dengan demikian nih saya anda akan menjadi orang yang di atas rata-rata itu kebiasaan yang pertama yang kedua adalah membaca satu bab setiap buku setiap harinya jadi, usahakan Anda jangan bicara soal buku. Wah, saya harus menghabiskan buku ini. Contoh seperti buku badai pasif baru ada 200 halaman. Tidak perlu Anda harus habiskan satu hari 200 halaman. Saya tidak minta itu, tapi Anda membaca satu bab konsisten dan komitmen. Ya, satu bab itu kurang lebih sekitar 15 menit setiap harinya. Saya tidak minta Anda baca habiskan satu hari berjam-jam, tidak perlu, karena buat apa? Setelah Anda membaca, kemudian besoknya Anda tidak baca lagi. Ya, atau Anda uh, minggu depannya Anda tidak baca lagi, tidak perlu. Tapi Anda cukup membaca 15 menit atau satu bab setiap harinya. Dengan demikian Anda konsisten, Anda konsisten. Niscaya Anda akan memiliki suatu kebiasaan yang positif. Dengan Anda memiliki kebiasaan positif ini, kebiasaan ini tidak Anda bisa diganggu gugat. Jadi Anda tidak boleh satu hari 24 jam, saya minta 15 menit aja. Apa artinya 15 menit dibanding 24 jam? 15 menit ini kalau Anda gunakan dengan konsisten, niscaya Anda akan dibangun setiap harinya. Dengan demikian, Anda akan menjadi Hebat dan luar biasa. Ya, itu kebiasaan yang kedua. Yang ketiga adalah, terlalu banyak membaca berita yang tidak penting setiap malam. Ya, Anda membaca berita gosip. Ya, Anda membaca berita-berita uh, uh, politis contohnya. Berita-berita yang uh, terlalu dipolitisir. Ya, Anda tidak sadar. Dan berita sekarang banyak sekali media-media yang tidak jelas. Ya, yang penting berita itu viral. Berita itu yang terpenting uh, peminatnya banyak. Dan itu sekali lagi, buat kepentingan si pemilik media tetapi sebenarnya tidak membangun diri Anda. Anda tidak terlalu banyak manfaat positif dari membaca berita tersebut. Justru Anda menjadi orang yang sensitif, Anda menjadi orang yang terpancing emosi Anda kalau Anda membaca berita tersebut. Nah, kurangi ya setiap malam, apalagi setiap malam. Adalah setiap malam itu kalau Anda sudah membaca menonton video-video saya sebelumnya, pada malam hari itu adalah berita yang paling cepat masuk ke pikiran bawah sadar. Nah, sebetulnya kurangi nonton tersebut. Sebaiknya Anda menonton channel yang positif seperti Success Before 30 ini. Ya, dengan Anda menonton ini, malah pikiran bahwa sadar Anda akan semakin positif yang bisa Anda bangun. Ya, itu kebiasaan yang ketiga. Yang keempat adalah membuat goal harian setiap hari. Ya, jadi Anda harus membuat goal setiap hari karena goal sebesar apapun ya Anda sudah tonton di video saya bagaimana membuat target yang pasti tercapai di video saya sebelumnya Anda bisa kunci dengan goal setiap hari ya jadi goal sebesar apapun anda bisa bangun setiap hari dan goal setiap hari itu anda konsisten anda konsisten konsisten dengan anda konsisten nih saya uh, goal yang besar sebesar apapun pasti akan anda capai ya nah yang kelima adalah berkomunitas dengan lingkungan yang sevisi ya jadi anda membangun komunitas dengan lingkungan lingkungan yang sevisi dengan demikian maka anda akan saling menguatkan kalau anda punya komunitas yang sevisi bukan saling menjatuhkan kalau Anda punya teman-teman yang lingkungan yang tidak sevisi, misalnya lingkungan Anda akan menjatuhkan Anda, akan melemahkan Anda. Tapi kalau lingkungan Anda menguatkan Anda, meyakinkan Anda, saya percaya lingkungan Anda itu akan saling mendukung Anda dan membuat Anda visi Anda atau impian Anda akan semakin menjadi kenyataan. jadi kenyataan. Ya, Jadi hati-hati dalam menentukan lingkungan ataupun komunitas. Yang keenam, yaitu hadiah dirimu sendiri untuk setiap pencapaian Anda. Jadi ketika Anda mencapai sesuatu, Jangan lupa memberikan self reward. Itu penting sekali. Ya, saya sudah pernah bahas di video-video saya sebelumnya. Self reward itu penting. Jadi bukan cuma memberikan hadiah pada orang lain atau tim Anda, tetapi Anda harus memberikan hadiah pada diri Anda sendiri. Jadi, ketika Anda memberikan hadiah pada diri sendiri, Anda akan merasa diri Anda itu sangat yes, sangat menyenangkan, dan enak sekali, bukan? Dan itu akan memberikan suatu efek yang baik untuk pikiran bawah sadar Anda. Dengan demikian, maka Anda akan merasakan diri Anda sangat dihargai. Saya cinta diri saya. Saya sangat bahagia. Saya pasti bisa, seperti di video-video saya sebelumnya. Maka dengan demikian, Anda akan merasa sangat dihargai. Dan yang ketujuh, yang terakhir, yaitu selalu konsultasi dengan mentor Anda setiap bulan, minimal satu kali. ya Konsultasi dengan mentor itu penting supaya evaluasi apakah yang saya lakukan bulan ini ada progres nggak dengan bulan yang lalu. Dengan demikian, nih saya, Anda akan menjadi orang yang jauh lebih hebat luar biasa dibanding dengan diri Anda setiap bulannya. ya Dan Semoga tujuh tips dan tujuh kebiasaan ini bisa menjadikan Anda jauh di atas rata-rata dari biasa-biasa menjadi hebat luar biasa. Bila Anda menyukai channel ini, silakan klik subscribe, silakan berlangganan, dan Anda bisa berbagi kepada teman-teman Anda untuk membangun manfaat dan solusi hidup mereka untuk menjadi lebih baik. Sukses untuk Anda, salam hebat luar biasa.